What's up guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifalo from Kursus Bahasa Inggris RBA 100. And today I'm gonna teach you some basic vocabulary that will come in handy in your everyday life. But before we get there, please subscribe to our channel Kursus Bahasa Inggris RBA 100, RBA 100. And also like our Facebook page and press the bell icon. And now, let's get right into it guys. One drink turned into many and before I knew it, I was dragging my tired yet single and fabulous ass home at dawn. Oh, oh. I decided my best bet to avoid looking like I'd been up all night was to stay up all morning. One drink turned into many, and before I knew it, I was dragging my tired yet single and fabulous ass home at dawn. Oh, oh. I decided my best bet to avoid looking like I'd been up all night was to stay up all morning. Alright guys, let's get started. First, I'm gonna teach you how to pronounce this sentence or how to say this sentence. Aku akan mengajarkan kalian cara melafalkan kalimat yang di depan Anda ini. Cara lafalkannya adalah kita pelan-pelan dulu ya. I was dragging my tired yet single and fabulous ass home at dawn. Alright, sekali lagi. I was dragging my tired yet single and fabulous as home at dawn. Alright, jadi kalau lebih lengkap, lebih lancarnya adalah I was dragging my tired yet single and fabulous as home at dawn. Jadi kayak gitu ya, enak banget kalau kita lafalkan ini. Atau kalian bisa putar kembali cuplikan video yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda untuk dengarkan lebih lengkapnya di sana ya. Nah, kita akan apa arti dari kalimat ini? Sebenarnya kalian udah lihat terjemahannya di sana ya, tapi aku mau jelaskan sedikit beberapa kata di sini ya. Ini artinya bahwa saya kayak menyeret diri saya yang capek dan masih single tapi sangat luar biasa pada saat matahari baru terbit atau pada fajar hari ya. Nanti kita akan bahas mengenai pertama kata yang ini sebentar. Alright, kata ini, kemudian kata yang ini, kemudian yang ini. Sedangkan yang lainnya kita udah pernah bahas ya. Nah, cara lafalkan kata yang paling pertama ini adalah drag. Jadi kayak gini ya, drag. Nah, ini nggak boleh lupa bunyi G-nya ya. Jadi misalkan kayak gini, kita lafalkan dengan dragging. Ging, ging, bukan king. Banyak orang tidak bisa lafalkan bunyi G mereka, atau mereka mengubah bunyi G menjadi bunyi K ya. Jadi misalkan kayak, makanya mereka akan susah bedakan kayak gini ya. Jadi ini adalah bag, gah, gah, kayak gitu, bag. Sedangkan ini adalah bag, bag. Jadi beda ya, tapi ya nanti kalian kalau semakin mendengarkan akan semakin mulai tahu tentang beda bunyi hal tersebut. Terutama sebenarnya kalau secara terpisah kayak ini memang kadang bisa jadi membingungkan. Bahkan kadang ke native speaker juga kadang kayak mereka harus tanya ulang. Akan tetapi kalau udah dalam konteks, biasanya udah jelas. Jadi Anda pasti tidak akan mengalami kesulitan lagi. Sekali lagi cara lafalkannya adalah drag. To drag means to pull someone or something along forcefully, roughly, and with difficulty. Apa arti dari kata ini? Ini sebenarnya penjelasan yang panjang, tetapi artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah menyeret atau menarik ya. Biasanya kayak you seret sesuatu. Misalkan Anda seret, anggap saja kursi, atau Anda seret sesuatu yang kadang berat ya. Atau misalkan Anda seret kantong plastik yang mungkin penuh isinya, atau menyeret karung yang penuh isinya mungkin karena Anda udah capek, Anda nggak mau pikul di sini, jadi Anda seret. Nah, itulah yang dinamakan dengan drag. Alright, drag. For example, di sini aku udah siapkan contoh kalimatnya. Example, don't drag the chair, pick it up. Nah, artinya jangan tarik kursinya, nanti patah kan. Jadi don't drag the chair, pick it up. Sekali lagi, don't drag the chair, pick it up. Alright, jadi jangan tarik ya, jangan tarik. Atau misalkan, we dragged the boat up the beach. Alright, sekali lagi, we dragged the boat up the beach. Artinya kami tarik atau menyeret kapal laut tentunya ya ke pantai ya.
Atau misalkan, I really had to drag myself out of bed this morning. Artinya, nah ini memiliki arti yang kayak semacam, you know, personifikasi atau semacam gitulah ya. Jadi biasanya kalau drag, saya nggak tahu apa, bukan personifikasi ya. Kalau personifikasi lainnya, kalau Anda, misalkan kalau Anda drag yourself, Anda menarik diri Anda, yang dimaksudkan adalah Anda sebenarnya tidak mau tetapi Anda paksakan diri Anda. Alright, misalkan seperti ini, si Carrie tadi, dia bilang, I was dragging my tired, yet single and fabulous ass home. Ini artinya bahwa dirinya itu dia tidak mau pergi karena dia terlalu capek, mabuk-mabukan semalam, you know, mungkin karena mengantuk juga, karena tidak tiduran semalam, jadi dragging. Artinya nyeret dirinya ya. Jadi dia tidak mau, badannya udah nolak kayak ayo kita tidurlah, jangan tarik-tarik aku ke sana. Tapi dia harus pergi ke rumah untuk siap-siap diri untuk pergi foto ya. Jadi dia bilang I was dragging karena memang dia tidak mau ya. Nah, contoh kalimat lain di sini aku bilang, jadi yang dimaksudkan di sini adalah saya harus menarik diri saya dari tempat tidur pagi ini. Mungkin karena saya terlalu capek, saya mau tidur aja dulu. Enggak boleh. Tapi karena I need to go to work atau I need to work, makanya aku harus drag myself. Aku harus tarik diri saya. Aku harus nyeret diri saya. You understand that, right? Kamu mengerti kan? Jadi sekali lagi, drag yourself itu artinya menarik diri atau menyeret diri. Atau misalkan kayak pernah aku, nanti juga aku coba cari cuplikan videonya, dibilang drag your ass, artinya tarik diri kamu dan pergi sekarang, pergi sekarang gitu ya. Nanti kita akan carikan cuplikan videonya, aku pernah tonton tapi nanti kita lihat. Next, she has to drag your kids away from the toys, artinya bahwa dia harus menyeret anak-anaknya pergi dari permainannya. Kalau toys ini artinya permainan-permainan anak kecil seperti mobil-mobilan, dinosaurus atau kuda-kudaan atau apa saja, itulah namanya toy atau yang pluralnya adalah toys. Alright, jadi drag her kids away artinya tarik anak-anaknya ya, drag. Itu saya harap teman-teman mengerti. Berikut, the next word is ass. Cara Anda lafalkannya ass. Ass ini artinya pantat ya, jadi ini lebih ke pantat. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh si Carrie di sini adalah dirinya, alright. Jadi dia harus menarik dirinya, alright. Jadi ini banyak sekali arti sebenarnya untuk kata ass. Jadi pantat ataupun orang yang bodoh juga biasa pakai ini. Nah, yang berikut adalah dawn. Cara lafalkannya adalah dawn. Ini artinya fajar ya, saat fajar menyingsing atau mulai matahari terbit, nah itulah namanya dawn. Baru saja mulai ya, bukan dia udah sampai jam 7, bukan. Dia baru saja muncul, itulah yang dinamakan dengan dawn. Nah, saya yakin kalian tahu, terutama anak-anak milenial umur kita kayak ya 20-an, belasan, karena ada lagu tentang ini, tapi saya lupa judulnya. Nah, nanti kalian bisa cek ya. For example, di sini aku udah siapkan. We woke up at dawn, right? We woke up at dawn. Artinya kami bangun pada ketika matahari terbit atau menyingsingnya. Anda bisa tambahkan kayak this morning atau yesterday morning, kayak gitu ya. We woke up at dawn. Kami bangun pada ketika matahari terbit maksudnya. Nah, yang berikut. We left as the dawn was breaking. Nah, ini artinya bahwa kami tinggalkan. Kemarin kita udah belajar tentang kata leave ya, yang bentuk pastnya adalah left. Bahwa kami pergi ketika matahari mulai terbit ya, was breaking. Artinya ketika matahari mulai, maksudnya di sini kan kalau kita terjemahkan itu artinya pecah. Berarti kayak matahari mulainya pecah kayak gitu. Tapi yang dimaksudkan adalah mulai menyingsing ya. Sama juga dengan we left at the break of the dawn. Sorry, the break of dawn ya. Jadi sekali lagi, we left at the break of dawn. Artinya bahwa kami pergi ketika matahari mulai menyingsing ya. Jadi dawn itu artinya menyingsing, ketika matahari mulai menyingsing. Atau I work from dawn to dusk every day just to help you guys improve your English skills. Jadi maksudnya adalah bahwa aku bekerja dari pagi sampai, nah kalau dusk itu artinya sampai matahari terbenam, alright. Jadi ini adalah matahari terbit, dusk itu artinya matahari terbenam. Jadi I work from dawn to dusk
every day. Jadi dari ketika matahari terbit sampai matahari terbenam, right? Bahkan kalian bisa tambahkan apa saja. Misalkan kayak tadi saya bilang to help you guys improve your English skills. Jadi untuk membantu kalian meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, right? Next. Nah, yang berikut, I decided my best bet. Oh, ini tadi kata-katanya si Gary ya. To avoid looking like I'd been up all night was to stay up all morning. Jadi sekali lagi, I decided my best bet to avoid looking like I'd been up all night was to stay up all morning. Artinya bahwa aku memutuskan bahwa, you know, taruhan terbaik saya adalah untuk, sorry, maaf. Bahwa taruhan terbaik saya untuk menghindari kelihatan kayak saya tidak tidur semalaman adalah tidak tidur pagi ini ya. Nanti kita akan bahas beberapa kosakata di sini. Mungkin ada yang membingungkan ya. The first word, yang kata yang paling pertama, the first word itu adalah decide. Sekali lagi, decide. Decide, alright? Decide. Ini artinya memutuskan, tetapi dalam hal ini bukan memutuskan yang kayak memutuskan tali, bukan ya. Bukan kayak misalkan kabel ini ya. Ini kalian lihat, bukan artinya putuskan kabel yang ini. Itu bukan, itu Anda bisa pakai kata break, alright? Atau mungkin bisa juga kalau Anda potong berarti cut. Tapi ini adalah decide, artinya memutuskan, kayak memutuskan sebuah perjanjian atau memutuskan kayak sebuah deal atau memutuskan bahwa saya akan pergi, memutuskan bahwa saya tidak akan sekolah lagi, memutuskan bahwa saya tidak akan ngajar kalian lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan decide, alright? Itulah. Jangan pakai untuk memutuskan tali. Jangan bilang kayak gitu ya, nanti orang tertawa. Itu kayak semacam motivasi, artinya mendorong. Ada orang pernah, ini lelucon ya, yang mana dia bilang, hei jangan motivasi saya. Itu misalkan di bus waktu itu, bahwa ketika mobilnya kayak jalannya kayak gini, ada orang dari belakang kayak dorong dia ke depan, dia bilang, hei jangan motivasi saya. Itu kurang tepat. Nah, decide di sini sekali lagi adalah memutuskan. For example, in the end we decided to go to the cinema. Artinya pada akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke bioskop ya. Cinema itu artinya bioskop. Jadi, in the end we decided to go to the cinema. Next. They have to decide by next Friday. Artinya bahwa mereka harus memutuskan atau udah ada keputusannya pada hari Jumat ya. Jadi, they have to decide by next Friday. Alright, kayak gitu. Next, bet. Ini artinya taruhan ya, atau mempertaruhkan. Bisa juga kayak memiliki opini. For example, di sini aku udah bilang, sorry, I bet you $25 or I bet you $25 I'll get there before you. Jadi aku taruh $25, aku pasti tiba di sana lebih duluan dari kamu ya. Jadi bet di sini boleh dalam hal kayak taruhan uang. Jadi misalkan Anda pergi taruhan, hey, dia pasti menang 100 juta di sini, kayak gitu ya. Jadi Anda mempertaruhkan uang. Bas, ini bisa untuk kata noun, bisa juga verb. Jadi enggak menjadi masalah. Misalkan Anda katakan bahwa my bet was $1,000, alright, kayak gitu. Jadi taruhan saya adalah $1,000 waktu itu ya. Nah, Anda bisa pakai ini juga. Ini artinya taruhan ya. Atau next, I bet you she's missed the bus. Artinya bahwa saya taruh atau saya bertaruh dia pasti kehilangan atau dia ketinggalan atau kelewatan. Biasanya ketinggalan ya, ketinggalan bisnya ya. Jadi kayak gitu, I bet you, alright. Jadi aku mempertaruhkan kayak gitu ya. Atau itu adalah taruhan saya. Atau my bet is their baby will be a girl. Jadi taruhan saya adalah bayi mereka nanti seorang cewek ya, itu namanya bet. Atau misalkan pernah aku nonton film yang apa ini, The Pursuit of Happiness. Dia bilang, I bet you what? Nah, biasanya kalau kayak gini, bet dengan you kalau berhubungan kayak gini, karena bunyi akhirnya adalah bunyi te dan bunyi awalnya adalah you, jadi bunyinya kayak bet you. Bet you, I bet you what? Kayak gitu ya. Or I bet you, kayak gitu ya. Atau ya kayak gitu, biasanya seperti itu deh. Next, to be up atau to stay up. Ini artinya sadar, artinya kayak
tidak tidur ya, sadar terus. Misalkan semalaman Anda tidak tidur, pokoknya semalaman penuh Anda tidak tidur. Nah, Anda bisa pakai ini. Atau misalkan Anda tidak tidur karena Anda anggap saja punya bayi yang mana nangis terus, jadi Anda harus sadar semalaman. Nah, Anda bisa pakai salah satu dari kedua ini. Nah, di contoh ini Anda akan lebih jelas. For example, I was up all night just to wait for your call and you didn't call me. Why? Nah, atau what's the matter with you? Nah, Anda bisa katakan hal-hal seperti ini ya, bahwa semalaman aku tidak bisa tidur hanya mau tunggu teleponan dari kamu. Dan kamu tidak telepon aku. Kenapa? Kayak gitu ya. Atau ada apa dengan kamu ya? Jadi kayak gitu. I was up all night just to wait for your call and you didn't call me. Why? Atau what was the matter with you? Nah, kalian bisa pakai dalam bentuk past juga enggak menjadi masalah. Atau misalkan why? Kenapa? Kayak gitu. Anda bisa kayak gitu ya. Atau yang berikut, we stayed up late just to watch a movie. Atau we stayed up late to watch a movie. Jadi kami tidak tidur terlambat gitu ya. Kayak kami sadar sampai anggap saja kayak berlarut malam sampai jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi hanya untuk nonton film atau film. Jadi we stayed up late to watch a movie, alright? Nah, untuk kata ini saya udah pernah singgung, cara lafalkannya adalah movie. Jangan bilang more ya, bukan. Yang tepatnya adalah movie, alright? Next, are you ready to stay up all night? If you're not, then use condom all the time, you dumbass. Ini maksudnya kayak, misalkan kamu tanya orang, kayak anggap saja mereka udah tinggal bersama ya. Hey, kamu udah siap belum untuk tidak tidur semalaman? Jika kamu belum siap, pakai kondom tiap malam gitu ya. Atau selalu pakai kondom. Anda orang bodoh kayak gitu ya. Jadi, are you ready to stay up all night? If you're not, then use condom all the time, you dumbass. Kayak gitu ya. Nah, ini tadi kita udah singgung ya. Dan begitu saja untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan membantu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari kita, terutama sebuah program belajar yang kita udah rancang dan udah sangat-sangat bagus, ada sistem, udah tersistemasi dengan sangat luar biasa, itu adalah program Lancar Tanpa Grammar ya. Ini adalah sebuah program yang sangat terinovatif, Tanpa Grammar. Jadi inti dari program ini adalah supaya Anda lancar ngomong bahasa Inggris tanpa pusing akan grammar, tanpa pusing akan hafal kosakata yang begitu panjang, tanpa stres dan tanpa pusing akan rumus sana sini. Kan biasanya kalau Anda belajar grammar itu kayak subject plus this plus that bla bla bla, ada tambah-tambah banyak-banyak. Kok hafal itu, mau buat kalimat, mau ini, terakhir semuanya tidak pernah lancar ngomong bahasa Inggris. Bayangkan Anda udah belajar sejak SMP, belajar grammar terus, sejak SMA belajar grammar terus, sampai hari ini belum lancar ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang tidak tepat kalau Anda belajar hanya grammar. Makanya di kita akan ngajarkan Anda lancar ngomong bahasa Inggris tanpa belajar satu grammar pun. Dan itu dijamin, ini saya jamin 100% bekerja ya. Jadi saya jamin, saya sendiri jamin bahwa Anda pasti sukses. Nah, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami untuk mendapatkan langsung informasinya, karena kelasnya udah tersedia. Baik secara offline, misalkan kalian datang ke kantor kami di Kebayoran Lama atau sekitar di Pondok Indah sini, Jakarta Selatan by the way. Tapi kalau misalkan kalian jauh, Anda bisa ngikutin kelas Zoom kami. Bahkan kalau Anda mau, sekarang karena kita baru buka kelas ini, Anda mau datang dan Anda seorang diri, kita akan tetap ngajarin meskipun harganya tidak besar seperti kelas privat kami ya. Kami tetap akan ngajarkan kalian. Jadi lancar tanpa grammar dan dijamin 100% berhasil. Nah, ini nomor WA yang akan bisa Anda hubungi seperti biasa sih kalau kalian udah simpan nomor WA kami. 0813-8719-8968 ya. Jadi sekali lagi ini nomor kita 0813-0813-8719-8968
8968. Silahkan hubungi nomor WA ini dan minta informasi. Langsung saja beritahu bila aku mau ikut program lancar tanpa grammar. Alright. Dan langsung saja minta informasi tentang ini. Kebetulan sekarang kita masih buka dengan harga promo. Jadi ini adalah sebuah kesempatan untuk Anda wajib diikuti kalau mau lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang lebih singkat. Ini lebih singkat Anda lancar ngomong bahasa Inggris ketimbang Anda belajar pakai program lain yang banyak, kebanyakan hanya ngomong tentang grammar yang tidak praktis, yang sama sekali tidak akan membantu Anda untuk lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi silakan hubungi WA yang ini. Dan bahkan kalau kalian mau, you know, mau ngikutin salah satu program kami yang paling murah itu adalah yang bayar Rp150.000, tapi program ini kedepannya akan kita mulai hilangkan karena kita mau ganti dengan sebuah program, yaitu program yang ini yang lebih powerful, yang akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Alright, jadi silahkan hubungi nomor WA ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video kita ini ke halaman Facebook ataupun YouTube atau bukan nggak bisa di YouTube ya, maksudnya bagikan ke grup ya Anda juga boleh, atau di status Anda atau story Anda juga boleh. Dan jangan lupa subscribe ke halaman YouTube kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Langsung saja nyalakan loncengnya juga, dan juga like halaman Facebook kita Kursus Bahasa Inggris RBA 100. And that's it guys. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, klik di video ini, dan di atas ini ada nama kita dan juga ada loncengnya, klik lonceng tersebut dan pilih semua video. Dan begitu saja, silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys. One drink turned into many, and before I knew it I was dragging my tired yet single and fabulous ass home at dawn. I decided my best bet to avoid looking like I'd been up all night was to stay up all morning.